Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Dini Mardianto di Pro Counseling Channel. Empat karakteristik pemimpin ideal menurut Islam. Berbicara masalah pemimpin ideal menurut Islam, erat kaitannya dengan figur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin agama dan juga pemimpin negara. Rasulullah merupakan suri teladan bagi setiap orang termasuk para pemimpin karena dalam diri beliau hanya ada kebaikan. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Azab ayat 21 yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah. Sebagai pemimpin teladan yang menjadi model ideal pemimpin, Rasulullah dikaruniai empat sifat utama yaitu siddiq, amanah, tabligh, dan fatonah. Siddiq berarti jujur dalam perkataan dan berbuat, amanah berarti dapat dipercaya dalam menjaga tanggung jawab. Tabligh berarti menyampaikan segala macam kebaikan kepada rakyatnya dan fatonah berarti cerdas dalam mengelola masyarakat. Kita bahas yang pertama ialah siddiq atau jujur. Kejujuran adalah lawan dari dusta dan ia memiliki arti kecocokan sesuatu sebagaimana dengan fakta. Kejujuran merupakan syarat utama bagi seorang pemimpin. Masyarakat akan menaruh respek kepada pemimpin apabila dia diketahui dan juga terbukti memiliki kualitas kejujuran yang tinggi. Pemimpin yang memiliki prinsip kejujuran akan menjadi tumpuan harapan para pengikutnya. Mereka sangat sadar bahwa kualitas kepemimpinannya ditentukan seberapa jauh dirinya memperoleh kepercayaan dari pengikutnya. Nabi Muhammad SAW disifati dengan As-Siddiqul Amin, jujur dan terpercaya. Dan sifat ini telah diketahui oleh orang Quraisy sebelum beliau diutus menjadi Rasul. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an juga mendapatkan julukan ini As-Siddiq. Ini semua menunjukkan bahwa kejujuran merupakan salah satu perilaku kehidupan terpenting para Rasul dan pengikut mereka. Yang kedua adalah amanah atau terpercaya. Rasulullah SAW bahkan sebelum diangkat menjadi Rasul telah menunjukkan kualitas pribadinya yang diakui oleh masyarakat Quraisy. Beliau dikenal dengan gelar Al-Amin yang terpercaya. Kepercayaan masyarakat merupakan penyerahan segala macam urusan kepada pemimpin agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama. Tidak beda jauh dengan pemimpin di perusahaan atau di kantor Anda bekerja. Semuanya sama. Sifat pemimpin yang amanah sangat dicintai oleh karyawan bawahannya. Amanah erat kaitannya dengan tanggung jawab. Pemimpin yang amanah adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Dalam perspektif Islam, pemimpin bukanlah raja yang harus selalu dilayani dan diikuti segala macam keinginannya. Akan tetapi, pemimpin adalah khadim. Sebagaimana pepatah Arab mengatakan, Sayyidul Qaimu Khadimuhum. Pemimpin sebuah masyarakat adalah pelayan mereka. Sifat yang ketiga adalah tabligh atau komunikatif. Kemampuan berkomunikasi merupakan kualitas ketiga yang harus dimiliki oleh pemimpin sejati. Pemimpin bukan berhadapan dengan benda mati yang bisa digerakkan dan dipindah-pindah sesuai dengan kemauannya sendiri. Tetapi pemimpin berhadapan dengan rakyat manusia yang memiliki beragam kecenderungan, termasuk juga di kantor. Seorang pemimpin harus bisa menghadapi sifat-sifat dari bawahannya dan dia harus bisa persuasif atau melakukan pendekatan-pendekatan yang baik kepada bawahannya. Salah satu ciri kekuatan komunikasi seorang pemimpin adalah keberaniannya menyatakan kebenaran meskipun konsekuensinya adalah berat. Dalam istilah Arab dikenal ungkapan Qul al-haq walau kana muron. Katakanlah atau sampaikanlah kebenaran meskipun itu pahit rasanya. Tabligh juga dapat diartikan sebagai accountable atau terbuka untuk dinilai. Akuntabilitas berkaitan dengan sikap keterbukaan, transparansi, dan kaitannya dengan cara kita mempertanggungjawabkan sesuatu di hadapan orang lain. Sehingga akuntabilitas merupakan bagian yang melekat dari kredibilitas. Sifat yang keempat adalah fatonah atau cerdas. Seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan di atas rata-rata masyarakat yang dipimpinnya. Termasuk di kantor, seorang pemimpin atau atasan juga harus memiliki kecerdasan rata-rata di atas bawahannya. Kecerdasan pemimpin akan membantu di dalam memecahkan suatu permasalahan atau persoalan yang terjadi di
lapangan. Pemimpin yang cerdas tidak mudah frustasi dalam menghadapi segala persoalan, karena dengan kecerdasannya dia akan mampu mencari solusi. Dia tidak menyalahkan anak buahnya, tidak menyalahkan bawahannya, justru mencari solusi bersama. Dan terkadang pula pemimpin zaman saat ini terkadang mudah sekali untuk menyalahkan bawahannya atau tidak menghargai jerih payah bawahannya. Kecerdasan pemimpin tentunya ditopang dengan keilmuan yang mumpuni. Ilmu bagi pemimpin yang cerdas merupakan bahan bakar untuk terus melaju di atas roda kepemimpinannya. Pemimpin yang cerdas selalu haus akan ilmu, karena baginya hanya dengan keimanan dan keilmuan dia akan memiliki derajat yang sangat tinggi di mata manusia dan juga pencipta. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Baik, demikian tadi yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan yang penuh barakah ini. Dan buat teman-teman, jangan lupa untuk like and subscribe. Insya Allah akan banyak video-video yang akan bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.